baru, Solu Intense Tape Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, sektor mineral dan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Ya, berdasarkan data Pusat Statistik, pemirsa, kontribusi sektor minerba mencapai Rp2.198 triliun rupiah atau 10,5% dari total PDB Indonesia yang tersebar, yang sebesar Rp20.892 triliun rupiah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat sektor mineral dan batubara memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor minerba mencapai Rp2.198 triliun rupiah atau 10,5% dari total PDB Indonesia yang sebesar Rp20.892 triliun rupiah. Direktur Jenderal Minerba dan Batubara Kementerian SDM, Triwirnarno, menegaskan kontribusi sektor pertambangan ini sejalan dengan Astacita, yang program prioritas pemerintah yakni mengutamakan ketahanan nasional, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan melanjutkan program hilirisasi untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Di sisi lain, meskipun menjadi pendorong pertumbuhan dan berkontribusi besar terhadap PDB, Kementerian SDM mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah, di mana di tengah sorotan global terhadap isu lingkungan dan transisi energi, sektor mineral dan batubara harus mampu beradaptasi dengan standar internasional yang lebih ketat, terutama terkait keberlanjutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel.